de matin. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Okey, malam ni nak mancing umpan pelet ya. Mancing besok okey. Okey. Ini cara aku lah. Cara-cara nak mancing pelet supaya tak mudah pecah ya. Pelet yang aku gunakan ni pelet 923 ya. Yang aku order kat Shopee, beli dekat Kiswah ya. Ini cara aku lah. Biasanya aku buat tak banyak lah, dalam dua genggam gitu. Pertama sekali ni air mineral lah. Air mineral dalam dua tudung je. Dalam dua tudung. Okey. Aku guna ni perisa pisang Star Brand. Tengoklah besok macam mana hasil dia. Lebih kurang satu tutup. Okey, campurkan dia. Satu tudung cukup. Okey, goncang-goncang sikit. Biasa aku guna dua genggam macam ni. Cukuplah untuk besok. Aku tahanlah 3 hari. Okey. Goncang dia. Okey. Itu saja, cepat. Senang mudah. Dia tak cepat pecah ya, 923 ni. Tahan lama dengan air. Okey, korang boleh cuba ya. Ni resipi aku lah. Kita tengoklah besok macam mana. Sebelum ni aku pakai ni pandan. Pun okey juga ni. Okey. Semoga bermanfaat ya. Esok kita cuba. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar korang semua ya? Selamat datang ke channel aku ya. Petang ni aku mancing lagi. Baru lepas hujan. Mudah-mudahan ada rezeki petang ni. Ni dia umpan yang aku buat malam tadi. Kita cuba pagi petang ni. Mudah-mudahan adalah hasil petang ni ya. InsyaAllah. Untuk kepala aku pakai perisa pandan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada makan tu. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah kecil. Lima jari. Adalah rezeki petang ni insya-Allah. Okey. Okay. Umpan kedua kan. Sangkut pula ke eh? Ada lagi oh. Alhamdulillah. Itu dia kan. Alhamdulillah. Kayu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, geng. Kayu ni yang last ya, dah dekat ke 7 ya. Boleh lah lalu kot. Boleh. Okey, sahabat-sahabat semua. Sampai sini dulu video aku ya. Jam pun dah pukul 7:05 ya. Okey, adalah alhamdulillah rezeki hari ini, petang ni. Adalah 2 ekor. Alhamdulillah. Aku pun apa? Okey, pada yang baru jumpa channel aku ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Alright. InsyaAllah panjang umur. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.